61 days. Benar ya kata orang, time flies so fast. Waktu berjalan sangat cepat, padahal 2 bulan yang lalu rasanya berat sekali untuk menjalani. Ada banyak rasa takut yang berkecamuk. Bagaimana jika aku tidak dapat menjadi teladan yang baik? Bagaimana jika nantinya apa yang aku sampaikan ternyata salah? Dan masih banyak ketakutan lainnya. Sampai saatnya waktu berhasil mengantarkan kita di musim penghujan, yang rintiknya selalu menjadi alasan menetap sembari menunggu pulang. Ternyata waktu yang ditakutkan justru memberikan kenangan yang sulit dilupakan. Rasanya ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk mewakili 61 hari. Tinta pun tak akan cukup untuk memenuhi lembaran kertas untuk sebuah kata maaf. Maka biarlah hari ini menjadi kenangan yang akan selalu menetap di hati. Satu pintaku, tetaplah merindu meski sebentar lagi kita tidak lagi bertemu.